Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa waffiq lana wa hdina ila al-haqqi wa ila siratil mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asalullah ta'ala al-butuh wal-munuh rasul tabatan nasuh salah al-jasad wa ruh. Bismillahirrahmanirrahim ulama ilamilin fasirin hadisin wa syaihin hukumdin. Gafarallahu lahum wa liwalihihim wa liwalidayna jum'ahim wa biniyati anallah yanfa'una bi'ulumihim wa bi'asrarihim baradatihim wa ilah baradi nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid darain wa firqatun ukhra. Ahkamul ilma wal 'amal adh-dhahira. Wa tarakul ma'asi adh-dhahirata. Wa ghafalu 'an qulubihim. Wa lam yamhu minha as-sifatil mazmumata indallahi kal-kibri wal-riya'i wal-hasadi wa talabir riyasati wal-ulwi wa iradatis su'i bil-aqrani wal-syuruka'i wa talabis syuhrati fil-biladi wal-ibadi wa zalika gururun. Dan firqatun ukhra, segolongan yang lain daripada golongan ulama-ulama yang magrurin, ya. Golongan yang pertama yaitu
orang yang memperdalam ilmu syariat, ilmu akal, kemudian memperdalam ilmu tersebut serta meninggalkan, mengoreksi anggota-anggota dari maksiat, meninggalkan, menjaga anggota dari maksiat. Kemudian golongan yang lain yaitu memperteguh atau memperbaiki ilmu dan amal yang zahir, ya, dan meninggalkan maksiat-maksiat yang zahir, ya. Tetapi mereka lalai hati mereka, ya, tidak menghapus sifat-sifat yang tercela. Ya. Lalu kelompok yang pertama memang memperteguh ilmu tapi maksiat zahir masih dilaksanakan. Nah, ini enggak. Di samping memperkuat, meneguhkan ilmu, tapi juga maksiat juga ditinggalkan juga yang zahir-zahir. Cuman maksiat batin mereka tidak tinggalkan. Seperti kibir, al-kibri. Ya. Ilmunya kuat, teguh. Meninggal maksiat juga iya. Maksiat zahir, tapi maksiat batin ini yang belum bisa ditinggalkan, seperti kibir, sombong. Sombong, itulah batrul haq wa ghamtun nas. Kibir itu artinya menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menghina manusia. Lalu lawanannya tawadu, antan qada lil haq, tunduk kepada kebenaran walaupun datangnya dari yang usianya lebih rendah atau ilmunya lebih rendah. Riya'i juga sifat yang tercela, yaitulah riya. Riya ada dua, ya. Syirik ada dua, ada syirkul asghar, ada syirkul akbar atau syirkul khafi dan syirkul jali, ya. Ini yang bisa menghalang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada riya, ada kibir juga bisa menghalang masuk surga, ya. Orang kibir enggak masuk surga. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah, demikian itu surga. Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan buat orang-orang yang tidak kepengen sombong. Kepengen sombong aja kagak. Surga itu buat orang yang enggak kepengen sombong, la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, dan bukan buat orang yang merusak di muka bumi. Riya juga. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Syarat ketemu Allah adalah la yusyrik bi ibadati rabbih abada. Itu la yusyrik itu syirkul asghar juga harus enggak ada gitu. Ya, syirkul asghar. Artinya kalau kita ibadah itu masih ada action-actionnya, kan itu ada syirik. Action. Kita wajib sholat itu kita percaya bahwa kita wajib sholat 5 waktu. Tapi ketika pelaksanaannya ada actionnya, ya, karena di belakang ini ada siapa? Mertua, ya. Ada pejabat, ya, ada syekh, ada siapa? Bacaan fatihahnya di bagus-bagusin, kemudian tasbihnya dibanyak-banyakin, ya, kan ada actionnya itu namanya. Tadinya sih nggak begitu, sholatnya biasa-biasa aja. Begitu ada tamu beda, ya.
Itu kan itu namanya ada riya, ada syirik asghar namanya. Apakah itu menghapus amal yang ada? Nah, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang apa? Sah aja ibadahnya, cuma di korting. Kortingannya itu karena ada sirkul asghar tadi. Jadi biasanya baca 3, baca 5, yang 2 dicoret tuh. Itu yang bijaksana, ulama yang bijaksana begitu ya. Dicoret. Yang action-nya dicoret, tapi aslinya karena riyanya bukan fi asril fa'il, fi sifatil fa'il. Kalau fi sifatil fa'il itu dalam perilakunya gitu ya. Tapi dia kan masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Saya sholat ini ya karena saya yakin itu wajib, sholat 5 waktu. Tapi itu fi asril fa'ilnya dia tetap ya dapat. Tapi fi sifatil fa'ilnya tadi itu yang ada action-nya tadi itu ya riya. Nah itu tidak menjadi semuanya itu dianggap musnah ya. Ya itu yang bijaksana. Kalau ada juga yang kalau campur-campur begitu udah ludes, semuanya ludes. Nah ini riya ya, wal hasad dan hasud, mengharapkan nikmat orang lain hilang. Apakah kembali ke pribadinya yang hasud atau ke orang lain? Jadi tamanna zawala nikmatil ghair, mengharap nikmat orang lain hilang. Itu hasud. Ada lagi hasud mana iri hati yang dipuji, enggak apa-apa. Orang punya ilmu, kita pengen punya ilmu, tapi enggak merusak dia. Orang pengen kaya. Kita pengen kaya juga enggak apa-apa. Tapi enggak merusak kayak orang lain. La hasada illa fi isnaini. Tidak ada iri hati yang dipuji, mana hasud itu? Iri hati yang dipuji, pengen punya ilmu seperti siapa gitu ya. Karena kalau amal pakai ilmu kan beda dengan amal yang tanpa ilmu ya. Iri hati yang dipuji ya, pengen sedekah, jadi pengen punya harta lebih dari kebutuhan ya, buat keluarga, pengen ngamal ya, itu gak apa-apa. Itu hasud yang dipuji, al-ghibtoh namanya. Hasud dengan mana? Ghibtoh. Ghibtoh itu iri hati yang dipuji. Kalau di sini hasad yang mazmumah ya. Wa talabi riyasah, juga sifat yang terlah itu adalah mencari riyasah. Apa riyasah? Cari kedudukan ya, cari pangkat. Talabi riyasah. Talabi riyasah itu boleh apa enggak? Ya di sini tergolong daripada sifat yang tercela ya. Nyalek boleh enggak nyalek? Nyapres. Iya, nyarolin, masang diri buat jadi RT, RW ya. Itu talabi riyasah bukan tuh? Talabi riyasah bukan? Masuk ya. Jadi enggak boleh gitu. Kan mencari kepemimpinan berarti kan menyalonin, nyalonin enggak boleh tuh katanya. Talabir biasa. Nah, kapan bolehnya? Nah, bolehnya kalau misalnya dianggap yang lain itu enggak benar melaksanakan amanahnya, kalau dia mampu. Nah, itu di saat itu baru boleh. Di saat dia mampu dibanding dengan yang lain-lain. Karena kalau yang pegang sama orang lain rusak, kita masuk nggak apa-apa. Ya, ya kan? Ini dulu yang nyuksesin RW kan ente ya? Ya, itu rujukannya kemana itu? Ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di tahanan di Mesir, minta jabatan sama raja. Ija'alli ala khazainil ardi inni hafizun alim. Robbi ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun. Ya Allah, jadikan saya ini yang memegang perbendaharaan pangan ya. Inni hafizun, saya itu apa? Bisa menjaga, alim dalam hal ini saya bisa tahu ilmunya. Jadi minta jabatan kadang boleh bagi yang
mampu gitu ya, nggak mampu. Di sini secara umum dikata tolabur riasa itu nggak boleh. Ya. Tapi nggak selamanya begitu ya. Buat sekarang wajib. Buat sekarang wajib diambil orang mulu gitu. Buat sekarang apa? Wajib. Kalau enggak, orang lain yang apa? Yang ambil. Ya, itu kan dari perhitungan untung ruginya ya. Untung rugi. Jadi kalau memundur ya dalilnya ada, memaju dalilnya ada. Kalau mundur, kata ulama itu apa? Sini, kunu aznaban wala takunu ru'usan. Fa inna ra'sa yahlik wa dzanba yanju. Kunu aznaban, jadi buntut aja. Wala takunu ru'usan. Jangan jadi pemimpin. Fa inna ra'sa yahlik, pemimpin itu binasa. Wa dzanba yanju, kalau buntut selamat. Jadi kalau palanya diketok, buntut kan lari. Ya. Ya itu ada di tampil Mukhtarin ada. Ya, ucapan siapa? Cari itu. Ya. Kunu aznaban wala takunu ru'usan. Fa inna ra'sa yahlik wa dzanba yanju. Yang dipegang itu kan pimpinannya. Buntutnya itu bisa apa? Bisa lari ya gitu. Ya kalau memaju ya tadi itu kayak Nabi Yusuf ya. Tolabur rias, tolabur riasa. Ya tolabur riasa yang mana yang enggak boleh, karena himmatuhuddun dunia saja gitu ya. Orang ulu pengen di atas. Jadi pengen di atas aja itu nggak mau jadi anggota, maunya ketua aja, kita nanya begitu ya. Ya maunya ketua aja, ulu, ulu ulu, jadi kayak apa namanya bawang goreng, maunya di atas aja kecil juga, bawang goreng di mana adanya? Walaupun, ya kita maunya lagi jadi pemimpin ya pemimpin lah, jadi anggota anggota, jadi imam jadi imam, jadi makmum jadi makmum lah. Gitu. Nabi juga jadi makmum ya di belakang Jibril waktu pulang Miraj. Nah, Nabi juga pernah jadi makmum di belakang Abu Bakar, di belakang Abdurrahman bin Auf. Selain itu enggak ada cerita aja, jadi imam terus. Makanya imam lebih afdal daripada muazin. Kalau dalil muazin lebih afdal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi supir mah enak, tinggal narik doang. Yang menuin mobil siapa? Kenek. Ya muazin kayak kenek sini. Kasih, 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 kasih. Gareng, 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 gareng ya. Lima mah tinggal narik ya. Yang menuin itu jadi Abdullah muazin daripada i. Ya emang nasibnya jadi muazin gitu ya. Kalau jadi imam ya dalilnya Nabi selama hidup jadi imam terus. Apalagi sifat yang tercela, iradatis su bil akran wa syuraka, berkehendak niatan jelek atau pekerjaan yang jelek dengan teman-temannya sama syuraka, artinya sama yang dia bekerja sama. Ya. Tadi berarti tidak amanah ya. Kata Allah dalam hadis Qudsi, ana salisus syarikain ma'lam yakhun ahaduhuma sahibah. Aku yang ketiga daripada dua orang yang kerja sama, apa dagang, apa di dalam musafir dan lain-lainnya. Ma'lam yakhun ahaduhuma sahibah, selama salah satu daripada yang bekerja sama itu tidak khianat. Fa iza khana kharajtu min bainihima. Kalau tidak khianat itu dapat bimbingan dari Allah. Atau suami istri kerjasama juga namanya. Kalau dia khianat, kata Allah apa, saya keluar. Artinya enggak memberikan bimbingan ya dalam keluarga itu.
Jadi Mualim Syafi'i Azami khotbahnya cuma segitu doang waktu di Duri Kesambi dulu dalam rangka pernikahan. Saya masih ingat. Ana salisu syarikai malam yakun aduma sohibah faiza khona khurajtu min bainihima. Artinya nasihat kepada penganten ya, jangan khianat salah satu di antara keduanya. Itu dapat bimbingan dari Allah dalam hidupnya. Kalau salah satu khianat itu tidak dapat bimbingan. Apalagi sifat yang tercela selain berkehendak jelek sama teman dan yang bekerja sama. Talabi suhrah, mencari tenar. Ya, suhrah apa masyhur ya? Mencari ketenaran, cari tenar. Bil-bila di negeri, wal ibad, tenar di hamba, di manusia. Pengen ngetop. Misalnya pengen ngetop kan bisa aja. Pengen ngetop. Ya, pengen ngetop ada dua, pengen ngetop supaya apa namanya orang tahu ya dia itu berilmu, ya nggak apa-apa juga ya. Tujuannya ya buat ngembangin apa namanya apa yang dia mampu, nggak apa-apa ya. Tolabis suhroh, tolabis suhroh fil bilad, nyari tenar di negeri, nyari tenar di hadapan manusia. Ini tercela ya, tercela. Lalu tujuannya dunia. Ya. Nasrul ilim itu kan wajib ya. Kita bodoh disuruh ngaji, udah ngaji, suruh ngamalin, suruh nyarin. Dalam Al-Quran disingkat liat tapakohu fiddin, habis itu waliyun ziru qawmahum iza roja'um ilaihim. Kita gak ada niat suhro, tapi dimasyhurkan. Imam Syafi'i jadi masyhur, Hanafi, Hambali, Maliki masyhur itu. Tapi dia bukan tujuan utama, dimasyhurkan ya. Dimasyhurkan ya. Jadi pemasaran itu penting ya, ilmu ya. Ya jangan udah pulang mondok prinsipnya saya kalau disuruh ngajar saya ngajar, enggak ya enggak, saya diam aja. Itu nah, enggak ada niat masarin ilmu. Saya mau jadiin juga yang ngarang nyajarin, lu bisa nanem harus bisa jual. Itu fatwa ya. Saya bisa nanem bisa jual. Jadi masarin. Nah, karena kita harus tahu diri. Harus tahu diri. Diri kita ini apaan? Bayam apa kangkung apa emas gitu. Kalau bayam enggak didorong-dorong layu. Kalau emas diparanin, kalau emas liong diparanin ya. Ya. Nah, kita ini kelasnya kelas apa nih? Ya, harus ditawar-tawarin. Harus nyari. Nah, saya mau ngajar di sini, saya mau. Nah, kan itu. Lepangan itu enggak apa-apa sih, kayak. Ya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu lah. Karena enggak kenapa hilangin malu? Karena niatin kita emang benar-benar mau mengembangkan gitu. Buka ya dari niatnya juga, niatnya mau ngapain ya. Dulu kan kayak udah hatam kita ajarin supaya dia melimpah tuh ya ininya. Ajarin, siapa yang belajarin ya enggak. Ya kalau enggak ya bantal kayak kumpul, apa botol kayak kumpulin itu saudara-saudara ya. Sampai begitu dia apa namanya mendorong supaya kita ini apa bisa nyebarin ilmu yang dari dia. Masarin namanya. Iya. Jadi jangan kalau saya udah nyuruh saya ngajar enggak. Itu namanya jual mahal. Iya kawal bukhlan fi dinik. Ya di mahdudnya begitu. Iya kawal bukhla fi dinik. Awas ente pelit sama ilmu. Jangan. Ini talabus suhroh ya fil bilad wal ibad itu boleh ya. Ada orang masyhur makhur, masyhurnya itu dipaksa. Jadi ustadz karbitan gitu. Mateng-mateng makanya ada asem-asem ya. Jadi maaf itu bisa dikata ya. Bisa ngetop namanya ngetop.
Tapi kan ntar ujung-ujungnya fa'abtau biyuri ilmin, ya. Fadalu fadol, namanya udah ngetop, ya enggak? Masya Allah. Jadi kalau Gus Bahab bilang apa? Ngajinya belum tuntas, gitu. Ini kita kalau ngaji belum tuntas, begitu. Penjelasannya, ya ada asem-asemnya, gitu. Iya, termasuk saya juga belum tuntas ngaji ini. Belum tuntas, nggak ada tuntas-tuntasnya. Iya. Kalau belum tuntas begini, nggak boleh mencari jabatan, titik. Nah, itu kan belum tuntas namanya. Kalau terusin lagi, kan ada yang bolehin, gitu. Itu wazalika gururun kibir riya hasud talabi riyasa ulu wa iradatis su bil aqran wa syuraka wa talabi sulfi blad wal ibad wazalika gururun, semua itu tertipu. Sababuhu, sebabnya goblatuhum an qaulihi sallallahu alaihi wasallam arriya asyirkul asghar, riya itu adalah syirik kecil. Ya tadi tuh yang actionnya di dalam sifatil fa'il, ya riya asghar, sirkul asghar. Ada dua bahasa, ada sirkul khafi, timpalannya sirkul jali. Kalau sirkul asghar, timpalannya sirkul akbar. Kalau udah sirkul akbar, ya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Wa qalu salam. Awas, hasud. Hasud itu yaqulul hasanat kama taqulun naru al-hataba. Hasud itu adalah memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana memakan api akan kayu bakar, ya. Jadi kebaikan kita hilang kalau kita hasud, ya. Qauluhu sallam hubbul mal wasyarab yunbitani nifaq fil qalbi kama yunbitul ma'u al baqla. Cinta harta, cinta kemuliaan, ya. Cinta harta dan cinta kemuliaan. Cinta harta maksudnya hak orang masih diambil juga. Wajib dikeluarin, nafkah enggak dikeluarin juga. Itu namanya cinta. Ya, cinta, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya kalau sekedar cinta harta itu ya wajar-wajar aja lah. Namanya kita punya harta, kita pelihara, ya itu cinta harta yang hak orang lain masih diambil, ya. Atau yang mestinya dikeluarkan zakat atau nafkah. Nafkah ada nafkah wajib dan nafkah sunnah. Enggak dikeluarin itu namanya hubbul mal wasyarab, cinta kepada kemuliaan. Cinta kepada kemuliaan maksudnya ya kita ya mesti cinta sama yang mulia, yang kemuliaan. Tapi ini cinta kepada kemuliaan artinya gila hormat lah, gitu. Gila apa? Gila. Kalau nggak dihormatin, nggak disebut namanya, pulang aja. Boleh, ya. Itu namanya cinta, ya, kepada kemuliaan. Yang yunbitanin nifaq fil qalbi, keduanya itu menumbuhkan kemunafikan di dalam harta. Di dalam harta. Sebab kalau dia gak munafik, itu air susunya gak keluar. Akhirnya dia muji-muji, walaupun salah. Ya. Walaupun penguasanya zolim, gak adil, dipuji-puji juga. Agar apa? Agar keluar air susunya. Jadi kalau gak munafik, ya gak bisa. Yunbitani nipak jadinya, fil qalbi. Kamayun bitul ma'ul bakla, sebagaimana menumbuhkan air itu, ya dengan sebab air akan bakal sayur mayur, ya. Min bakliha wa kisaiha, ya. Ya gimana lah supaya air susunya keluar, puji-puji, ya. Ya puji-puji, padahal itu yang enggak pantas dipuji, gitu ya. Yang enggak pas dipujinya, gitu. Ya muji boleh aja, ya kalau memang betul. Jadi kalau jadi tukang puji, ya disuruh masukin debu, ya tanah mulutnya itu usut turab alal maddahin, tuangin debu atas tukang-tukang muji, ya
Ya, muji dalam arti ada kemunafikan itu sebetulnya. Ila ghairi zalika minal akhbar. Pada selain demikian daripada hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak mazmumah itu, kibir, riya, hasud, talab riyasa, ulu, irtisud. Jadi banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan itu. Wa qalu an qauli ta'ala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang ke Allah itu dengan hati yang selamat. Qalbin salim ai salima minasyirki. Nah, di dalam tafsir Wajiz itu lil wahidi dikatakan salima minasyirki. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ai salima minasyirki. Selamat dari kemusyrikan. Kalau dia musyrik itu layan fa'umalun wala banun. Yauma la yanfa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi harta itu ya bisa membela kita di akhirat, sedekah ya. Anak juga bisa membela di akhirat. Kalau bapaknya bermasalah itu bisa disapat oleh anak yang mati masih kecil misalnya, atau yang udah dewasa yang masuk surga ya. Jadi innatibla ya juru bi abawaihi ilal jannah. Bocah itu bisa menarik dua bapaknya ke surga kalau bapaknya masuknya bermasalah. Ya. Itu hadis iya ya. Innatibla ya juru bi abawaihi ilal jannah. Ya walaupun doib ya buat girang-girangin ya. Dan ada terkandung dalam ayat wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim fikratin dzurriyyatahum wallazina amanu wattaba'ul wallazina amanu wattaba'at wallazina amanu zurriyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai kullu nafsin bima kasaba rahim wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biiman. Nah itu biiman, jadi babanya beriman, anaknya beriman. Alhaqna bihim itu bisa diikutsertakan, maksudnya anaknya masuk surga, bawahnya masuk surga. Anaknya surganya di atasan, bawahnya di bawahan. Lahum darajatun mimma amilu ya. Nanti anak bisa naikin bapaknya. Alhaqna bihim zurriyat. Zurriyah itu bisa ke bawah, bisa ke atas. Makna zurriyah di situ bukan dari bapak ke bawah saja, tapi dari bapak ke atasnya, bapak ngkongkong. Alhaqna bihim zurriyatihim. Jadi ikut sertakan. Kalau bapaknya surga di atas, anaknya surganya di bawah, itu alhaqna bihim juga bisa ditaik ke atas. Kalau surganya guru adanya di bawah, murid di atas, murid bisa naik enggak? Narik enggak? Bisa, itu masuk zurriyah bisabab. Ada zurriyah bin nasab, ada zurriyah bisabab. Kalau zuriyah bin nasab ya itu bapak anak terus cucu ya, atau ke atas ya. Kalau zuriyah bisabab, sababuhu at-ta'lim. Dari ta'lim timbul mahabbah. Nah, al mar'u ma'aman habba, jadi ke sana. Nah, itu zuriyah. Saya ini cucu Habib saya. Kok hidungnya enggak mancung ya. Karena saya muajirin baca Hikam sama Abu Ali. Abu Ali ya. Hafsi. Kiai baca sama siapa? Abu Ali. Jadi saya cucu murid jadinya. Cucu juga cucu apa? Cucu murid. Nah, itu ya omongan saya ketika di kalangan Habib. Saya cucu Habib. Ya di Kuitang pernah saya sambutan begitu. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim
wa ma alatnahum min amalihim min syai kullu nafsin ma kasabarahin. Kan amalnya beda. Ya, anaknya ketika mau narik bapaknya kan amalnya beda, atau bapaknya narik. Ya, kata anak, saya beramal untuk bapak bukan untuk sendiri. Bapak saya sekalian gitu. Itu udah otomatis ya. Apa yang dilakukan oleh anak otomatis bapaknya itu dapat kebaikan ya. Anak buat kebaikan otomatis bapaknya dunia dapat kebaikan. Mau diniatin kayak enggak kayak, sebab al-walad min kasbil walid. Anak itu adalah daripada upaya orang tua. Al-walad min kasbil walid. Jadi anak itu adalah jerih payah. Jerih payah. Kedua orang tua. Ini bahasanya iza jalasa baina su'abihal arba, apabila sudah bercabang empat, summa jahadaha, kemudian kerja keras. Pokok dua jabal. Jadi kalau salah satunya musyrik, enggak bisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau anaknya muslim, bapaknya kafir, matinya kafir. Enggak bisa itu, enggak bisa. Kecuali illa man atallah biqalbin salim. Jadi kalau ibu bapaknya selamat dari musyrik. Ya. Itu bisa manfaat harta dan banun ya, anak. Ya. Wastaghalu baghopalu an qulubihim. Mereka lalai dari hati mereka. Ya, ilmu oke lah. Terus kelihatannya sih kayak orang benar juga, yang maksiat-maksiat dia tinggalin. Tapi hatinya ini, hatinya, zahirnya kayaknya bela agama, atau padahal al-jaru wal-majruru muta'alikun bil-pulus. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Romanya bela agama, bela agama. Ya, takbir. Ya, nggak semuanya maksudnya gitu ya, nggak semuanya mulus itu. Bela agama, padahal al-jaru wal-majruru muta'alikun. Ada nggak yang gitu? Ada. Ente yang bilang tuh ya. Ya, itu yang bilang. Yang lain juga akur ya, itu akur. Dia lagi asik-asik di hotel, lagi bagi keuntungan. Ya, bawahannya pada udah, ya udah jangan ceritain dah. Jangan ditafsir ya. Udah apa namanya? Tulak perahu, tulak meriam, udah tahu diam-diam. Kalau bahasa dulu mah TST. Tahu sama tahu. Tapi kalau kemungkaran kita diam kan enggak boleh. Kalau kita sanggup harus di cegah ya, kalau nggak sanggup ya di komen ya, nggak sanggup ya udah diem aja baru, itu langkah yang ketiga. Iya. Iya, cegahnya tapi harus ma'ruf juga kayak ya, mencegah munkar harus ma'ruf ya, merintah ma'ruf harus dengan ma'ruf, melarang kemungkaran juga dengan ma'ruf. Kata Nabi apa, innal mar'ah tukbilu bisuruti syaitan wa tudbiru bisuruti syaitan. Dilihat dari depan kayak setan, dari belakang kayak setan juga. Padahal perempuan bukan setan, elunya kan lagi goda sama setan. Perempuan setan. Jadi ketika Sayyidina Umar bersair, inna nisa asayati nun khulik nalana. Setan itu, perempuan itu setan. Dia ngomongnya di depan perempuan, perempuan itu setan. Diciptakan buat kami, kata perempuan. Inna nisa arroyahin. Perempuan itu bunga, setiap orang pengen nyium bunga. Ya. Dibales. Itu di Adabud Dunya Waddin. Ya, jadi lihat aja. Di Adabud Dunya Waddin, kalimat itu sempurnanya. Itu tadi di halaman 30 kata Ibrahim bin Adham, kunu aznaban wala takunu ruusan fa inna zanba yandu wa rasalik, fa inna zanba duluan tuh, fa inna zanba yandu wa rasalik, itu kelihatan lagi kelebatan. Di halaman 30 itu ada fa inna zanba yandu wa rasalik itu. Kata Ibrahim bin Adham.
Jadi dari mana tadi ngomong ke situ-situ saya habis. Dari mana mulanya itu ke situ-situ ke perempuan-perempuan ya. Hah? Nyambung apa enggak tadi itu? Masih nyambung ya? Masih nyambung ya? Faqopalu an kulubihim wastagholu bidzawahirihim. Mereka itu lalai dari hati mereka dan sibuk dengan zohir mereka. Ya, kelihatannya zohirnya kayaknya amal akhirat, tapi al-jaru wal-majrur muta'alikun bidunya ya. La yusabbi qalbahu man la yusab wa man la yusabbi qalbahu la tasihhu ta'atuhu. Siapa yang tidak membersihin hatinya, tidak sah ta'atnya. Kita wudu itu taharah zahir. Tapi hati kita sirik dengkinya masih ada enggak? Nah itu. Kalau kita lihat di sini amal yang diterima kalau bersih zahir batin. Wa man la yusaffi qalbahu la tasihhu ta'atuhu. Yang tidak membersihkan hatinya tidak sah ta'atnya. Itu kata Maulana Habib Lutfi ketika ceramah di Al-Itqon yang saya hafal itu. Kita baru bisa wudu zahir, katanya wudu batin belum. Belum bisa belum wudu batin. Nah, wudu batin maksudnya tadi itu membersihkan hati gitu. Kalau fuqaha sih sah-sah aja, asal cukup syarat, cukup rukun. Sah udah salat yang sah, cukup syarat, cukup rukun. Salat yang enggak sah, kurang syarat atau kurang rukun. Makbul, nah lainnya gitu tuh. Makbul apa enggak? Sah belum tentu. Sah belum tentu makbul. Bagi haji, umroh, duit haram, sah enggak? Sah, makbul enggak? Nah itu, yang sulit tuh itunya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bersih zahir dan batin. Tapi kalau Allah menerima, itu urusan Allah aja. Lain. Ya. Jadi hajinya diterimanya nebeng sama yang diterima gitu. Nebeng. Ya. Pokoknya selain Allah ya itu alam makhluk udah semuanya makhluk. Makhluk gak bisa dijadiin holik ya. Alhamdulillah rabbil alamin segala puji bagi Allah yang memiliki alam. Apa itu alam? Masih Allah selain Allah itu alam ya. Termasuk kita ini selain Allah alam ya. Alam gak bisa dibilang Tuhan. Aduh. Wa huwa kamaridin zahara bihil jarabu fa amarahu at-tabibu at-tila'a wa syurban dawa'i fastaghara bit-tila'i wa tarki syurbid dawa'i fa azala ma bi zahirihi wa lam yazal wa lam yazul ma bi batinihi wa aslima 'ala zahirihi mimma fi batinihi fala yazalu jarabuhu yazdadu abadan mimma fi batinihi. Seperti orang sakit yang nampak dengan dia oleh jarob, apa jarob? Marodun jildiyun, kudis ya. Kudis sama apa lagi? Kurap, apa lagi? Kesrek. Sakit kulit ya, marodun jildiyun. Fa amarahu tabib bitilai, maka memerintahnya oleh dokter dengan memoles. Hah? Apa tila? Ya itu kalau penisilin ya dipoles-poles ya. Dipoles ya, tila. Kalau gidir ya diapain? Dipatri ya. Kalau kulit masa dipatri ya. Ya dipoles sama obat gitu maksudnya. Wasur bidawa diperintah sama dokter juga minum obat. Jangan cuma dipoles-poles zahirnya tapi minum juga obat di dalam. Jadi sebab baiknya. Tapi yang sakit itu pastagola bitila sibuknya ngerjain apa? Moles-moles aja. Watarki surbid dawa dan meninggalkan minum obat. Fa azala ma bi zahirihi, hilang yang di zahirnya aja, itu gudisnya aja yang hilang.
walam yazal, walam yazul ma fi batini, tidak hilang yang ada di batinnya. Ma bi batini wa asli ma ala zahiri. Dan asal apa yang atas zahir itu kan ada di dalamnya penyakitnya. Ya. Kalau bisulan itu ada apanya di dalamnya tuh? Mata bisulan, kalau juga luarnya aja bis, matanya itu enggak dibuang, ya terus sakit lagi ya. Itu umpama seperti itu. Atau ada yang bisa memusnahkan penyakit yang di dalam dari melalui obat tadi itu misalnya di ya walam yazul ma bi batinihi, enggak hilang apa yang di batinnya. Wa aslu ma ala, wa asli ma ala zahirihi, dasar yang atas zahirnya. Jadi zahir itu kan gudis itu karena pengaruh dari dalam juga. Ya, mimma fi batinihi, yang ada di batinnya. Falam yazalu jarabuhu yazdadu. Jadi senantiasa gudiknya atau kudisnya tambah abadan terus selama-lamanya. Mimma fi batinihi, dari apa yang ada di dalamnya. Padahal falau zala ma fi batinihi is taroha ya. Istaroha az-zahiru. Kalau dihilangin apa yang di batinnya, tentu menjadi istaroha zahir. Apa itu? Istaroha, istaroha asal mentaroha itu ya rauh, ya senang apa baik ya, hilang yang zahirnya. Falau zala ma fi batinihi istaroha zahir. Kalau hilang apa yang di batinnya, tentu istirahat yang ada di zahir. Istirahat maksudnya hilang ya. Ya. Fakadzalikal khaba'isu idza kanat kaminatan bil qalbi yazharu asaruha 'alal jawarih, begitu juga kekotoran-kekotoran. Apabila adalah kaminatan tersembunyi fil qalbi, di hati yazharu asaruha, nampak pengaruhnya. Ala jawarih, di atas apa namanya, di atas anggota tubuh nampak pengaruhnya di anggota. Misalnya orang mukanya merah, itu menunjuknya apa? Marah. Jadi wajhul humrah dalalah alal ghadab, wajah yang merah, mukanya merah, ihmarat ainahu ya, itu ya dulu alal dalalah alal ghadab. Tapi kalau dhahikatun mustabsirah, tertawa, tersenyum, ajer, dalalah alal farah, itu menunjukkan lagi girang. Jadi kantongnya lagi penuh. Kalau tongpes mukanya kelihatan tuh. Rada-rada kusut. Ya. Jadi az-zahir ya dulu alal batin. Tapi kaidah itu aglabiyah. Az-zahir ya dulu alal itu enggak harga mati. Itu kan kaidah. Zahir menunjuki batin. Kalau lagi ada duitnya banyak, ramanya senang gitu. Kalau duitnya dikit, kempes, ramanya mukanya kusut gitu ya. Nah, itu az-zahir ya dulu alal batin. Tapi kaidah itu aglabiyah lah, enggak semuanya begitu. Enggak setiap orang ketawa itu enggak begitu itu. Enggak setiap orang yang tertawa di depan kita itu teman. Enggak bisa. Walaysa kullu may yubdil bashasata ka'inan akhaka. Tidak setiap orang yang berbuka manis teman. Izalam tulfihi lakam munjira. Kalau kagak nulungin malah ditawain kita. Kalau enggak nulungin. Jadi nyatanya hakikat teman itu kalau dia nulung kalau kita lagi kesulitan. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Walakin namal maula syarikaka fil udmi. Itu cinta yang benar ya. Bukan ada duit abang sayang, enggak ada duit tendang. Ya itu makna tidak semua yang zahir menunjuki batin ya. Udah jam berapa tuh? 9. Masih panjang lagi ya. Lagi. Jadi ini yang dibicarakan adalah
dia punya ilmu bau ya, ilmunya ihkam itu ada itqan ya, ilmunya kuat, kemudian amal zohirnya juga kelihatannya apa bagus, cuma batin ini urusan batin yang ya, yang tidak bagus ya, nilainya ya tidak bagus juga. Sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan. Jadi apa yang ada di alam ini adalah perumpamaan. Ya. Ini tibar, kita bisa ngambil ini tibar. Ya. Ada yang zohirnya bagus, dalamnya bagus. Ada nggak? Ada yang zohirnya bagus, dalamnya jelek. Ada yang zohirnya bagus, dalamnya bagus. Contohnya apa? Luar sama dalam enak dua-duanya. Apel. Apel ya? Luarnya bagus nggak? Bagus. Dalamnya? Bagus. Malah teman saya dulu waktu haji bilang, itu apel kulitnya itu obat dan itu kesehatan itu. Ya. Bergizi lah. Ya udah ente makan kulitnya, ana makan dalamnya. Kulitnya itu ya, obat itu ya, katanya jangan berdua. Ya udah ente kulitnya lurus. Zohir batin bagus. Nah itu apel. Udah orangnya kece, kece, cantik, ganteng, akhlaknya bah bagus, agamanya bagus, zahir batin. Cari tuh, udah yang cakep, ya agama, ya, ya zata dinin, jamalin. Susah nyari yang itu, susah nyari yang lengkap, susah. Susah. Ya. Fasbar zata din. Ada yang luarnya jelek, dalamnya bagus. Luarnya serem, duren, ha duren, kelihatannya romana sangat ramet nih orangnya, tapi gitu dia ngomong adem, ya artinya adem, kelihatan doang sangat, dia pantasnya jadi satpam nih, wow. Sangat ya enggak, jadi keamanan ya, padahal artinya bisa sebagus itu luarnya jelek, dalamnya bagus. Yang ketiga, luarnya cakep, dalamnya jelek. Renuk, luarnya li, dalamnya enak nggak? Dalamnya enak nggak? Ya enak kan ya. Mabuk. Renuk. Kebo aja mabuk. Kebo mabuk. Iya. Nah sekarang dibanding, luarnya jelek, luarnya cakep, dalamnya jelek. Ama luarnya jelek, dalamnya cakep, pilih yang mana? Dalam luarnya cakep. Gua nggak nanya. Itu mah tadi apa? Itu mah nggak nanya. Nah, ya anak kecil gua bisa jawab. Maksudnya kalau kita ngebangun nih, ya, jangan luarnya dulu cakepin, kalau modalnya kurang. Dalamnya cakepin, biar luar kesrek nggak apa-apa dah. Jangan luarnya cakep banget, dalam tikus mulu. Ya, nggak dirapiin. Jadi itu kalau memang kita nggak ada kemampuan membersihkan zohir, ya batin itu lebih utama. Seperti kita bangun rumah, rumah depannya udah dicat, dalamnya belum dipepel. Mana jelek. Luar cakep, utamain mana? Dalam gitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Orang-orang Arab rumahnya dari luar cakep enggak? Banyak kan jelek. Peluang gitu. Tapi dalamnya? Wih. Kalau luar cakep, dalamnya jelek. Ya kayak WC. Dulu berkeramik ya, porselen apa. Coba lihat singkap dah. Singkap dah. Kayak WC. Wal yukos malam yukol, udah kias aja yang nggak dicantoin. Ya Allah alam bisa.
kemarin saya dapat omongan dari mantunya Gus Mus, salah satu menantu Gus Mus ya, Gus Rizal. Ya, kenapa ditanya? Itu tadi kita mengenai keluarnya bagus sama dalamnya bagus. Dia ngomong ke saya kemarin itu, kata Gus Mus, yang wajib itu ngajar, yang wajib itu adalah mengajar, memberikan ilmu itu wajib. Ya. Tapi membangun pesantren atau membaguskan tempat itu nggak wajib. Ya. Itu. Contoh yang ya. Ada ulama yang makanya pesantrennya Gus Mus itu banyak banget yang memang mau nyumbang, banyak banget yang nyaranin begini begitu, bikin proposal segala macam. Jawaban Gus Mus seperti itu. Ya. Yang wajib itu ngajar, ngasih ilmu mengenai bangunan dan segala macam itu nggak wajib. Makanya ya beliau lebih senang apa adanya tampilan pesantrennya itu seperti itu. Ya, yang pas buat dia kayak gitu. Yang pas buat beliau. Yang pas buat beliau ngambil jalan yang seperti itu. Jalan boleh lewat jalan Kiai Abdul Hamid, boleh juga jalan lewat Haji Selong, ya. Yang penting sampai ke Alitkon gitu. Kalau mau ke Alitkon ada jalan mana? Jalan Haji Selong, ada jalan Kiai Abdul Hamid, ada jalan Haji Sanusi. Yang penting tujuannya mana? Begitu juga di dalam mengembangkan ilmu, ada yang majelis saja ya, majelis taklim ya. Ada yang nggak punya majelis taklim juga, ada muter aja, muter itu muter aja, minal masjid dalam masjid, musola yang nggak punya lapak, nggak punya lapak, nggak punya ya anak mau kata itu adalah kata tuan ya. Kesian banget, kesian tuh bahasanya dia ya, kelima nggak apa apa diusir ya, pokoknya dakwah aja, minal masjid ilal masjid musola itu kan ada ikutan juga Nabi Isa itu kan hidup sebatang kara, nggak punya harta, dakwanya ya dari masjid ke masjid aja, itu Nabi Isa yang termiskin ya, itu kan cara. Nggak agak pesantren nggak apa-apa, yang penting ngajar tadi, ngajar mengembangkan ilmu. Adapun sarananya ya itu kan macam-macam ya, ya man salakatorikon ya tami sufihi ilman, ya yang penting itu tadi apa ya, tami sufihi ilman, yang ngaji yang niatnya nyari ilmu, yang guru yang niatnya ngajar ya, nggak apa-apa. Abu Bakar, Umar, Utsman nggak punya pesantren masuk surga. Hei, Abu Bakar, Umar, Utsman punya pesantren nggak? Nggak punya pesantren kayak kita, dia masuk surga. Katanya nggak punya pesantren kan bisa begitu, ustadz yang nggak punya pesantren dalilnya itu. Susah-susah amat lah. Kita ini apa? Nyantri kemudian dapat ilmu. Nah itu yang sulit itu kita nggak punya lahan. Nggak punya lah, punya si ilmu, nggak punya lahan. Nggak punya lahan ya nyampur sama yang punya lahan, cara ngembangin ya. Nggak setiap orang yang pulang mondok kemudian punya ilmu, lantas punya, udah punya majelis taklim lah, enak itu mah. Ada yang dari nol ya. Ya kalau nggak punya, ya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang 6 itu nggak punya apa. Mudah ada belum pesantren? Belum ada. Oh, sorga. Lik sorga itu bukan buat Pak Haji, bukan buat yang punya pesantren, tapi sorga itu u'idat lil muttaqin. Itu benar apa yang diomongin ya. Karena dia takut menerima duit ini kan amanah ya, udah amanah. Menerima duit amanah, kalau enggak bisa melaksanakannya jadi khianat, jadi gitu. Sementara yang kagak punya emang harus nerima ya, emang harus lewat di situ ya, harus lewat di pesantren ya, di pesantren. Emang harus lewatnya, saya mesti punya pesantren ya, berjuang lah. Kullun muyassarun lima kuliko lahu, semua orang itu dimudahkan
kalau dia dijadiin bakalan jadi guru, itu gampang aja usaha ilmu jadi guru. Kalau dia bakalan dijadikan sebagai pengusaha, itu pinternya dalam bab usaha ya Allah muyassar ya. Ya kalau dia emang nih mestinya dikasih kemampuan oleh Allah, dia mesti bangun pesantren dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ini pantasnya di mana gitu doang. Kita pantasnya berjuang di mana gitu. Jadi yang wajib ngajar dan pinternya juga enggak wajib guru minterin murid. Enggak bisa. Yang ngasih pintar itu Allah. Karena ilmu Allah sampai yang kasih ya. Ilmu Allah cuma innama 'alainal balagh. Malaikat hisab. Masaluma ba'asani Allah minal huda wal ilmi kama sali ghaisin asaba ardon. Kata Nabi, Pak. Saya diutus oleh Allah dengan menyampaikan ilmu dan petunjuk seperti air jatuh di bumi. Air jatuh di bumi tergantung buminya dan bibitnya tadi itu. Ada tanahnya tanah ngepure atau bagus itu biji-bijinya bagus. Nah, itu bumbunya subur, buahnya gempleh. Gempleh, mendot. Ya, karena pas itu. Ya, ngamalnya pas. Masjid, pesantren kan bismillahirrahmanirrahim. Beberapa bismillah tuh santri kan ngamal dapat. Itu nanam di tanah yang subur. Ada yang tanahnya bacek, melepas. Kenapa? Orang ngamal doang dia juga jalanin itu. Ya, ngamal doang. Saya punya wakaf sono sekian meter yang mana enggak dibangun. Ya. Mana itu perkembangan dia? Orang ngamal udah 7 tahun belum juga dibangun. Ya. Ya enggak ada duitnya, itu lain lagi. Baru bisa beli tanah doang ya. Ya enggak lain lagi tuntutannya bukan cuman bebasin tanah, enggak. Belum tuntutan bangun ya. Kalau ada duitnya baru ada tuntutan bangun. Ya. Tanah bacek hidup cuman melepas. Ada tanah tandus kayak aspal. Ya ditaruh biji ketiban hujan mental enggak tumbuh. Itu Nabi diutus untuk mencampakkan ilmu dan petunjuk seperti air jatuh di bumi tergantung buminya. Jadi ini ngaji bareng tapi dapatnya kan enggak sama. Dapatnya enggak sama. Ngaji bareng tapi kita dapatnya enggak sama. Ya. Ada lagi setamin satu, tanahnya kreas. Kreas itu tanah campur batu-batu dikit. Ya, kalau pacul crek biasanya. Tumbuh, cuman merkitek. Kuntet, buahnya juga kecil, lama buat gedenya tuh. Jadi semua apa yang kita lihat itu adalah perumpamaan. Dan kagak bisa dipaksa, yang nggak bisa dipaksa. Saya ada mau dibikin biar kayak Yun MJ, nggak bisa gue kayak Yun MJ. Yun MJ juga nggak bisa kayak gue gitu. Saya nggak bisa kayak dia nggak bisa kayak kita. Itu harus kita sadarin ya. Emang tanahnya berkita. Iya, emang kuntet. Ya. Tapi semua itu ya, ciptaan Allah. Gak boleh menghina. Ya bener. Ya. Bener. Dia juga nanggung amanah. Ya. Ya, tapi dia bisa berjuang di luar. Dia ngajar aja, udah ngajar. Gitu, ya. Santren apa adanya. Gitu, ya. Apa adanya. Secara fisik. Ya, iya. Secara fisik aja sih, tapi kalau kegiatan beliau kan. Iya. Ada yang pesantren lebar luas, kalau dia nggak luas tapi ya, tetap dakwah. Ya dibandingkan pahat lain di Jawa kan, wah gitu ya. Iya. Beliau ya. Iya. Bagus, masing-masing lah. Masing-masing kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Kita nggak bisa kayak orang nggak bisa kayak kita. Nggak bisa. Cukup ya. Ya enggak cukup sih, cukupin aja ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وأنت الميسر وبه ثقتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وتسنى وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.